Pagi ni aku nak ke Kepala Batas. Ada 3 meeting yang aku akan attend. 2 meeting berkaitan dengan bisnes. 1 meeting adalah dengan Abang Manis. Sebenarnya hari ni Abang Manis minta ajarkan untuk main drone. Tapi nampak gayanya hujan. Mungkin minum kopi je kot kalau hujan macam ni. Alright, dah sampai. Okay, selesai klien pertama. Sekarang ni nak ke second meeting. Sama juga dekat Pertam. Okay, jom. Okay, second meeting. Alright, right now aku nearby Vision Park. Vision Park ni satu tasik dekat Kepala Batas ni, Pertam. Dan aku dah promise nak jumpa Abang Manis dekat sini. Okay, tak jauh dah. Kat situ je. Kawasan tasik ni dah jadi makin kecil dari last time aku datang sini. Abang Manis baru sampai. Dari mana? Daripada Perai. Oh, okey. Mana setengah belajar fly drone. Crash course. Mana drone ni? Kat dia tu kepala titi. Selamat fly drone. Okey. Okay. Right. Bye. Bye. That was Abang Manis. Oh, kita tertingkap. Abang Manis ni adalah salah seorang vlogger yang aku kenal tinggal dekat Pulau Pinang. Ironinya, walaupun dia tinggal dekat Pulau Pinang juga, ini adalah first time aku jumpa dia. He's always been a supportive viewer dekat my channel. Dan Abang Manis ni pun dia daily vlogging. Jadi setiap hari dapat tengok vlog dia. So kalau hampa nak follow dia, boleh tengok dekat pin comment Abang Manis. Sekarang ni aku nak balik. Kedua jap lagi wife aku ada bowling tournament. Kejap lagi nak hantar wife aku pergi ke tournament. Aku akan spend time with the kids. Okay, jom. Aku sebenarnya seronok berjumpa dengan orang-orang yang buat benda yang sama dengan aku. In this case, vlogging. Whenever I meet this kind of people, aku rasa minda aku berkembang. Sharing the same interest make me feel in a good circle. Jadi bagi aku, if you want to do something, be in the circle of people that doing the similar things that you want to do. Jangan jam. Nak pergi mana ni? Main bowling. Wow, atlet. Tapi no pun sama. Makin negeri kan? Mongak. No pun. Kenapa nak main bowling? Apa? Kenapa nak main bowling? Nak reti ke main bowling? Tolak di sana. Tolak. Dah ikut. Cepat.
Aku nak ya. Aku menang tempat kedua. Dapat trofi ke? Dapat berapa ribu? Dish, duit tu rahsia lah. Alamak. Dia menang dapat tempat kedua. Okay, so dapat apa? Dah wang tunai beribu-ribu-ribu. Adalah hadiah birthday yang sampai lambat. Cuba nak teka apa dia? Tak tahu. Okey, nak koyak. Nak pula. Buka sama. Koyak dia tu dia. So, di kotak dia. Buka. Aku dapat jam. Jam calculator. Jam calculator ni kira childhood dream lah. Tengok orang lain pakai jam calculator, sebenarnya teringin juga. Tapi tak tahu nak minta kat siapa. Akhirnya impian nak pakai jam calculator tercapai. Orang aku beli ni dari Shopee. Tapi dia siap wrapping hadiah lagi. Kenapa dia tak sama-sama? Tak sama-sama. Satu boleh buat mandi, satu tak boleh buat mandi. Jam ni sebenarnya menggamit memori lah. Zaman-zaman sekolah dulu tengok kawan-kawan mau pakai. Tapi aku tak dapat nak beli kan. Jadi akhirnya tercapai juga cita-cita nak pakai jam calculator. Ada merah dan biru je. Ya. Yeah.